السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فقال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمين. الحمد لله tamu-tamu ini marilah kita merafakkan kesyukuran kita sehingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang jeli. Kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam satu diskusi ilmiah dan juga diskusi wacana ilmu yang merupakan kerjasama, hasil kerjasama Institut Sains Islam dan juga Pusat Islam USU. Dan sudah tentulah apabila ia melibatkan Institut Sains Islam, maka tajuk yang relevan untuk dibentangkan di sini adalah berkaitan dengan sains. Jadi saya sebenarnya adalah merupakan pensyarah kepada Fakulti Syariah dan Undang-Undang, yang sepatutnya fakulti tidak ada berkaitan secara langsung dengan persoalan sains. Namun kemungkinan berdasarkan latar belakang saya sedikit yang ada basic dalam engineering, maka diminta itu untuk menyampaikan wacana ini. Dan saya fikir ada satu tajuk yang mungkin saya pernah terbaca, yang pernah saya kongsikan bersama-sama dengan dan juga mempunyai saya sebelum ini. Itu berkaitan dengan sumbangan tamadun Islam terhadap perkembangan teori fizik dan juga sains filsafat. Yang mana kita biasa mendengar sebelum ini, orang yang mengatakan kita mendahului segala yang datang daripada barat sains ini, Islam sebenarnya telah mendahului perkara tersebut. Secara general, secara umum, kita bisa dengar kan? Kata Islam pertama dulu dari awal kegemilangan masa Dark Ages, zaman barat berada dalam keadaan gelap. Maka pada ketika itu Islam telah melahirkan ramai sekali saintis-saintis Islam. Jadi hari ini mungkin kita cuba untuk particularize, untuk spesifikkan apa benda yang Islam kemukakan yang berkaitan dengan teori fizik dan sains cerita yang akhirnya pada hari ini menjadi satu formula yang sangat popular dan juga masyhur diaplikasikan, yang disandarkan, yang dikatakan bahawa ini adalah barat yang mencetuskan formula-formula fizik, teori-teori fizik yang berkaitan dengan sains kejuruteraan. Sedangkan kita faham Islam itu telah melalui. Jadi apa benda itu secara spesifik? Kita tengok apa itu secara spesifik. Sebelum itu kita tengok persoalan fizik dan sains kejuruteraan ini diisyaratkan lebih jelas dalam Al-Quran Al-Karim. Dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut memperkatakan ke fizik, fizik dulu perspektif Al-Quran, maka kita kena faham bahawa Al-Quran Karim itu diturunkan bukan untuk menyebut semua perkara secara langsung. Ada disebutkan perkara secara tidak langsung. Dan mungkin di sinilah boleh kita faham dan boleh kita singkap bila kita memperkatakan tentang kesempurnaan Islam. Bila kata sempurna Islam, maksudnya sempurna juga dalam memperkatakan dan membincangkan persoalan tentang sains. Namun seperti mana, bukan sahaja dalam persoalan sains, persoalan hukum sendiri itu, Al-Quran Al-Karim tidak menyebut semua perkara, namun mencakupi
cover semua perkara, namun tidak menyebut secara langsung semua perkara, dan sebahagian besar ini sebut secara tidak langsung. Mungkin dalam hukum, dalam fiqh itu sendiri, dalam syariah itu sendiri, Al-Quran ini menyebut sebahagian perkara secara spesifik. Seperti contoh hukum minum hawa, hukum membunuh, hukum riba, ada secara spesifik. Maknanya disebut istilah riba, disebut istilah haram yang membunuh dan beberapa hukum yang lain. Namun sebahagian besar yang lain itu tidak disebut secara langsung. Namun bukan bermakna Islam Al-Quran tidak sempurna, tapi mencakupi perkara tersebut secara tidak langsung berdasarkan menyampaikan beberapa kaedah-kaedah syariah. Kemudian kaedah syariah tersebut menyampaikan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran itu. Begitulah juga persoalan sains. Kerana kita awal lagi, kita kena faham bahawa kita mengikutkan berkenaan kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Namun bila ditanya mana formula ini, mana formula itu, mana formula itu, kalau kamu kata sempurna, jawapannya Islam membahaskan tersebut secara tidak langsung. Dah kamu. Dan ada beberapa ayat yang kita tengok dalam Al-Quran Karim itu, Allah SWT mengisyaratkan, memberi isyarat persoalan-persoalan penting dalam fizik. Sebagai contoh, di antaranya persoalan berkaitan dengan cahaya, fizik optik. Okey. Allahu nurus samawati wal ardh, ayat tersebut sampai habis ayat 35 surah An-Nur. Itu mengisyaratkan tentang persoalan cahaya. Mana Allah Taala menyebut dalam Quran ini pun hak. Bila disebut satu perkara itu bukan disebut satu-satu, sangat penting dan sangat signifikan. Bila satu perkataan, satu perkara, satu fenomena disebut berdua, penyebutan itu bukanlah penyebutan yang kita katakan tidak mempunyai nilai. Dia mempunyai nilai yang sangat tinggi dan mempunyai signifikan. Apabila Allah Ta'ala menyebut benda tersebut, begitu juga Allah Ta'ala menyebut sebagian tentang ukuran benda termangai menjadi satu persoalan yang penting. Unit SI sebagai ukuran, dan itu dia adalah merupakan salah satu perkara yang tidak boleh terlepas daripada fizik, walaupun berkaitan yang lebih langsung dengan matematik. Seperti mana disebutkan dalam surah Al-An'am, wa uful kaila wal mizana bil qist, sebutlah segala sukatan dan timbangan yang adil. Kemudian di sana ada menyebut tentang besi, yang mungkin secara umum dekat kita persoalan ini persoalan berkaitan dengan sains bahan, material science, salah satu cabang fizik yang penting juga. Dan beberapa perkara-perkara yang lain seperti yang berkaitan dengan fizik atom dan atom molekul dan nuklear berkaitan dengan zarah yang kita biasa baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi diisyaratkan, jadi itu merupakan bukan tempat kepada persoalan wacana kita pada hari ini. Sebelum kita melihat dengan lebih detail wacana kita dan perbincangan kita ini yang ingin menonjolkan penemuan ulama-ulama Islam yang signifikan dalam bidang fizik dan sains keilmuan, dan kemudian kita kaitkan dengan formula dan aplikasi semasa, dan akhirnya kita tengok dia punya tarikh dia, maka kita boleh tentukanlah siapa yang dah buku. Sebab kebiasaan yang utama itu ni dalam tamadun ni, dalam tamadun Islam tuan pada perempuan sekali, dia tidak boleh hanya timbul sebab begitu saja. Baiklah persoalan sains, penutraan, ekonomi, undang-undang, dia mesti ada kesinambungan perbincangan. Contoh perbincangan saya, dia ada kesinambungan dia, dia ada evolusi dia, dia ada development dia. Dalam ekonomi pun begitu, dalam undang-undang pun begitu, dalam society pun begitu, dalam falsafah kita semua. Dia tak boleh tiba-tiba ada perbincangan semua tanpa ada ekonomi dan tanpa ada dengan perbincangan-perbincangan sebelum. Jadi kita kata mungkin di sini kita tidak mempunyai masa yang panjang. Itu yang pertama. Jadi kita akan tengok, kita akan fokuskan mungkin dalam 3 tokoh saja apa yang mereka temui,
data equation sekarang yang digunakan, dan kita akan tengok tarikh mereka, kemudian kita bolehlah buat kesimpulan bahawa perbincangan itu telah digunakan walaupun belum lagi dikemukakan dalam bentuk formula fizik. Dan mungkin kalau tersalah sedikit tak, Prof boleh tolong betulkan saya, kerana saya ini walaupun base ini lebih dah lama dah tinggal ni. Ini pun bukan cari balik ni. Masa tempoh ni pun pagi lah, tengok apa tanya yang pernah dibincang dengan tu ni. Saya pernah sentuh pun semua sebab ke depan. Sebab kita akan bincangnya secara teknikal sikit. Okey. Jadi tiga tokoh yang saya kira sangat penting untuk kita kemukakan, dan mereka kemukakan perkara yang sangat banyak manfaat dan sumbangan ini kepada aplikasi sains dan teknologi dalam sekarang. Yang pertama kita tengok Al-Haifa. Al-Haifa yang hidup sekitar tahun 1000 Masih. Apa tarikh penting? Ya, 1000 Masih. Jadi Al-Haifa ini ada dalam satu kitab namanya Manazir, di mana di antara kitab dan juga buah fikiran Al-Haifa yang banyak berkata-kata tentang beberapa perkara penting yang sangat penting, iaitu tentang prinsip inertia, kemudian persoalan tentang statik dan juga momentum. Kalau saya sebut ambil fizik ni kerana saya relate sikit dengan fizik, kalau biologi tu saya tak reti lah. Inertia, statik dan juga momentum. Jadi sebelum tu kita tengok apa ini inertia. Inertia mungkin bagi orang yang walaupun dia bukan bidang sains, tapi dia pernah belajar sedikit fenomena ni dan persoalan ni tentang fenomena inertia masa sekolah menengah sains, sains teras ke mana keempat kita tentang inertia. Jadi inertia ni atau kelembaban adalah kecenderungan semua benda fizik untuk menolak perubahan terhadap keadaan gerak. Baik, dah faham. Bagi contoh mudah, bagi contoh mudah, kita naik bas, tiba-tiba bas break, saya terkejut, apa terjadi? Kita akan apa ni, tercampak ke depan. Ini adalah fenomena inertia. Dan Al-Haytham telah membahaskan perkara tersebut. Al-Haytham membahaskan tersebut, dan ada yang mengaitkan perbincangan inertia ini dengan persoalan formula yang kita boleh temui pada hari ini, iaitu F sama dengan M dalam kurungan V tolak U per T daya impuls. F daya, M isim, V halaju akhir, tolak U halaju awal per T basi. Jadi apa yang kita nak kait di sini, maknanya perbincangan itu telah dimulakan oleh Al-Haytham yang mungkin berevolusi, dikemaskan, akhirnya keluar dalam bentuk equation yang kita tak boleh kata barang kamu yang keluarkan seperti macam tu ni. Ada dalam kitab Manazir, fenomena itu dia sebut walaupun tidak dikemukakan oleh Al-Haytham dalam bentuk spesifik, dalam bentuk formula. Kemudian persoalan momentum juga penting. M sama dengan momentum sama dengan kisir dalam halaju. Momentum ini punya apa ni, formula dia momentum sama dengan kisir dalam halaju, iaitu momentum ni adalah kuantiti fizikal yang menggabungkan kisir dan juga halaju. Persoalan yang penting, so itu kita tengok. Jadi kita kaitkan sikit dengan fenomena contoh, sebab kita kena bagi banyak contoh sikit supaya mudah nak faham bagi orang yang bukan sains. Kita tengok kapal yang besar USS ini yang beratnya 100,000 ton. Okey, dia nak berhenti, dia memerlukan jarak yang cukup jauh, persediaan yang cukup rapi untuk berlaku. Berbeza dengan kereta laju kita bawa, kita boleh masuk kaki tu boleh. Kenapa situ? Kerana momentum kapal itu begitu besar. Bukan saja cakap soal laju, darab dengan jisim. Bayangkan kalau laju sama jisim 100,000 tang dengan 1 tang, sudah tentu berbeza jauh momentum. Itu kita tengok macam mana teknik ini dah nampak. Kita tengok teknik ini.
kita tengok waktu marah-marah. Jadi dia dah nampak iceberg tu. Mungkin dia dah nampak iceberg tu. Jadi mula tak sirih, lepas tu bersirih nak hidau lagi, tapi dia tak boleh elak juga. Walaupun dia dah dia dikibat, lepas tu dia river balik tu. Cara kapan dia nak break. Lepas tu dia cuba corner semampu mungkin. Walaupun jauh, tetapi akhirnya melaku juga dan impact cukup besar. Itu kita tengok kes-kes pelanggaran kapal. Kapal ke lagi, knock. Tapi, dia tak boleh nak berhenti segera kerana momentum dia terlalu besar. Akhirnya pelanggaran. Sekarang, tanya. Jadi, ini fenomena momentum yang telah dikemukakan oleh Allah Aizam. Kemudian, satu lagi perkara yang sangat penting, iaitu statik yang penting. Apa statik ini? Iaitu kajian terhadap tindakan daya pada suatu badan, kesan yang dihasilkan dan keseimbangan suatu badan dalam keadaan pegun. Nak mengkaji daya terhadap suatu jasad, satu badan dalam keadaan jasad tersebut pegun dan apa kesan. Jadi saya ingat bersusah dengan Haji Lulim. Statik ini dia adalah merupakan subjek prasyarat kepada banyak subjek. Kalau tak lulus statik ni, alamat Allah tu memang dia akan, student tu dia akan extend panjang. Nampak lah. Sebab statik ni dia merupakan syarat kepada, prasyarat kepada subjek termodinamik. Dia bukan prasyarat kepada subjek fluid mekanik. Dia bukan prasyarat kepada strength mekanik pemecah. Dia merupakan prasyarat kepada dynamic. Dan lepas pada tu, fluid mekanik, strength itu juga merupakan syarat pada satu saja yang lain. Dia mungkin di sini lain sikit tu. Tetapi pengajian saya bilang syariah ni, tak ada prasyarat-syarat ni. Kita nak ambil yang atas, bawah ke bawah boleh, bawah ke atas pun boleh. Tapi kalau mengaji engineering ke tempat lain, masa saya mengaji EPM tu, mesti ambil statik. Tak boleh, tak dulu statik tak boleh ambil dynamic, tak boleh ambil thermodynamic, tak boleh ambil fluid, tak boleh ambil strength. Tak lulus fluid mekanik, kita tak boleh ambil fluid mekanik dulu, tak boleh ambil aerodynamic. Termodynamic kalau tak lulus, tak boleh ambil termodynamic dulu. Strength kalau tak lulus, tak boleh ambil strength dulu. Ini ada satu-satu yang lain. Jadi statik itu merupakan prasyarat. Kita boleh katakan di antara core di dalam perbincangan dan disiplin ilmu mechanical engineering. Dia berbincang tentang daya. Sebagai contoh mudahlah, kalau orang nak buat jambatan, engineer nak buat jambatan, dia nak buat bonan, apa semua. Ini dia antara basic untuk mengetahui kestabilan jambatan tersebut, stabil ke tidak. Bagaimana desainnya, supaya dia punya ketahanannya, mana kita nak tahu dia punya kedudukannya dan daya yang akan diberikan, dia mampu bertahan ke tidak. Dan mampu tak berlaku bila bertahan. Itu terus bincangkan tentang study yang telah dikemukakan oleh Al-Haytham pada tahun 1938. Jadi benda bunyi sebenarnya, itu kita menyenangkan. Nampak barat je pun, tapi memang Al-Haytham ada yang kita menangsi di sini. Okey, itu tentang Al-Haytham. Saya tak maaf, ada lagi beberapa, tapi saya rasa tak cukup masa saya untuk mengukakan penemuan-penemuan yang signifikan dibuka oleh ulama-ulama Islam. Okey, kita tinggalkan Al-Haytham, kita pergi kepada Al-Khazini. Yang hidup sekitar tahun 1100 Masih, sekitar 1100 Masih. Yang ni pun Al-Khazini ni pun dia merupakan beberapa fenomena fizik yang sangat penting. Di antaranya adalah berkaitan dengan cecair seperti udara, mana fluid. Bila kata fluid ni, kalau kita bahas fluid, kalau mekanik fluid ni bukan hanya semata-mata memang air, dia akan bahaskan juga tentang udara, musuh, dia akan pakai